tempat kinerja, tempat itu paling lambatnya 1.5 jam. Itu enggak ada 1.5 jam. Main-main, terus kemarin pada jalan gajah, paling lambat ya 10 menit. Yang apa? 5 menit itu dapat. Kita enggak bisa membayangkan kenapa waktu itu membazirnya kita. Kalau coba kita bayangkan, kalau siang tidak pernah kita suruh dia buat pembaca, kita suruh dia menulis, atau kita tanya orang, ada tak kesempatan atau tidak? Ya, jadi dia tidak terpakai buang buku di situ di depan, apalagi anak kesayangnya, masih kecil kan? Ya? Tidak boleh dipaksa mamanya, mamanya paksa, tidak boleh dipaksa bapaknya kan? Jadi berani lagi di rumah mamanya. Tetapi kita sekali, apalagi kalau di desa, dimana kita ketemu, kalau di desa itu, tidak sampai di 2 jam 30 menit lah. Kalau desa, di sekolah. Karena ada keuntungan lagi, keuntungan pajaknya. Itu keuntungan pajaknya agak, walaupun dia kerja di sekolah. Ini 3 minggu yang akan menunggu dan yang akan kuliah. 3 minggu tidak sekolah, 1 minggu tidak sekolah. Nyata, nasi itu ayahnya membaca sawah. Nanti kalau kita tidak kasih, berarti tidak posisi dilema pada anak-anak itu umur 3, nanti ada anaknya dia mengerti pada orang tua. Kalau yang maka hanya buat dia hebat. Ya, kita jadi adik. Ayo tadi, beda. Ini persoalannya. Jadi kan berpulang lagi sebenarnya. Belum kita hitung lagi di berpuasa. Belum lagi kita hitung di berpuasa. Nah, yang kadang-kadang dibuat ibu-ibu sendiri. Belum lagi dia bolong. Belum lagi ini, belum lagi itu. Padahal standarnya yang dihitung pemerintah hanya 2 jam 30 menit, Pak. Apalagi kalau di luar Amerika, misalnya ada kawin paktirnya, paktirnya. Itu kan 1 minggu rumah paktirnya. Tidak sekolah. Berapa jam harus keluarnya? Waktu kan tidak banyak sebenarnya. Kemudian kalau kita hitung, ya apa kita sadari? Oke, walaupun Pak sekalian, ini merupakan ada sekedar pertanyaan aja saya berikan kepada Bapak. Kemudian kita hitung sih. Ternyata 1 jam itu tidak lama, Pak. 1 jam tadi kan cuma 1 tahun. Ini, buat 1 tahun, kapan ini? 760 jam. 1 tahun. Tidak lama. Karena kita selama ini hanya sedikit. Pada umumkan. Seperti saya temukan kemarin di sana, saya tidak tahu juga. Ini, berapa umumnya? Pokoknya, ini. Yang di sini, di awal ini tidak ada lagi. Ini. Jadi dua, nenek pada saat dengan matahari itu kita sah kasih bulan kita kemarin dengan matahari mana yang baru kita mau pecah dengan doro ini mungkin cuma dengan doro itu masih nak ini kan itu kan kemudian apa memang enggak kita perlu patut ini umurnya. Jadi saya mau coba membayangkan di sini saya ya, lahir di 2002, di Mamai, 1971, bersambung bersambung bersambung. Kemudian sampai hari ini, Pak, dari itu, kalau tidak salah, kemudian tidak salah, saya sudah hidup 13.735 hari. Saya lahir tahun 2006. Berarti kan umur saya itu kurang 30 tahun. Tidak salah, sampai dengan hari ini kurang. 13.735 hari. Kemudian kalau kita hitung dengan jam, kalkulasi dengan jam, saya sudah hitung 329